Eh? Nampaknya saya berpeluang lagi untuk membahan mentok si Yuji. Okey. Saya di sini membantu master kita pada malam ini, Chocobi. Eh, 5 lawan 4 ke 5 lawan 5, Cok? 4. Kenapalah Suzuki naik atas. Tak payah naik atas, Suzuki. Dia telah mengeluarkan hero dia. Kamu kena menghargai setiap peluang. Hero meresahkan. Pakcik, tak sengaja. Takpelah. Tak jadi case tau, Pakcik. Bantu-bantu Chocobi. Oh, nampaknya semua menggunakan hero-hero seram. Okey. Assalamualaikum. Kembali lagi. Memang yang ini memang habislah. Eh, Yuji, takkanlah dekat orang dalam yang lawan 4 pun kamu nak pakai Fanny, Cok? Ha? Abang Yuji menggunakan Fanny. Lawan 4 orang, Cok. Janganlah pakai Fanny. Aduh, tak relax lah pakai Fanny. Baru pakcik tegurnya pakcik. Ooh. Kau pakai cakap, kamu dalam klasik, kau lawan 4 orang semua yang noob-noob. Takkan kamu nak bantai pakai Fanny? Dah sasarlah kamu menang. Ini nama menang tak bermaruah. Tak, memang akan menangnya. Sebab ini sasarlah yang tadi tu yang semua yang dapat coklat. Yuji, kamu tengok enemy 4 orang, kesian lah diorang. Kamu masih ni lah kamu nak pakai hero lain. Mari kita melihat. Itu pun pasukan. Nak main lagi Fanny. Kamera ini. Kalau Fanny tu main lawan Pak Cik pun dia nak Fanny. Nampaknya Titan sekali lagi kecil di dalam base. Hai, GG. Titan kecil dalam base. Nampaknya Titan sekali lagi tidur di dalam base. Nampaknya Yuji sudah start Muhammad. Banyak AFK MVP lagi macam biasa. Memang. Lepas ni main game. Dia tidur. Nampaknya Hilda juga tidur dekat Tyrus. Masa-masa ni korang pakai hero lain. Nemo pun janganlah pakai hero andalan. Hero kamu tu. Cuba tengok si si Faris tu. Pakai benda yang tak biasa. Benda tak Kenshin pakai benda tak biasa. Apa nama? Pakai Kadita. Dan Titan baru dah kita belajar, Cok. Masa macam ni. Lambatnya. Titan putar-putar. Aduh, kurang. Titan mula maju. Dan Titan lawan recall. Semua noob-noob pula tu. Aduh. Sangat mantap. Ui. Gerakan Titan di situ. Tinggallah apa itu tadi. Apakah yang dilakukan Titan? Hah? Itu dia. Penyisaan. Dalam Alucard. Mati Alucard ni satu. Pakcik tengok Kadita main. Pakcik tak berminat tengok Fanny. Marilah kita lihat ada Chow. Buat account baru nama boleh main orang terus ya? Kau tak boleh? Boleh lah. Nampaknya 5 melawan 3. Custom boleh je. Berubah tau. Baru level 3. Nampaknya Chow sedang farming. Kasih combo kan. Namun diserang oleh Kadita. Ah, kamu pakai apa? Pakai ni eh? Kamu pakai yang tu eh? Purify eh? Purify. Pujur recall. Petrify lah kot. God mula bergerak. Pakcik dah tak pakai. Dah tengok Titan mula bergerak. God ni masuk memang untuk ni kot. Untuk duduk kat base lah kot. Nak main custom. Oh ya, tu. Dah lah, korang. Korang bayangkan, korang 5 lawan 3 kot. God dah AFK. Aduh, korang. Dia dari tadi. Cuba korang main benda yang tak biasa. Main flooring ke. Belum ni pakcik. Ya, no AFK pakcik. Titan dah. God tu dah tadi. Dari tadi lagi. Lepas ni jangan ingatkan pakcik jangan bagi masuk God ni. Oh. Tadi. Nah, God dengar God. Gentol. Ketika zaman Kenshin tak bermula. Ha, 4-0 sasa. Aduh, ibarat korang membuang masa je main. Tak ada fight langsung. Cubalah main hero baru. Dah tahu lawan viewer pakcik. Viewer baru ni bukannya pandai pun orang main. Main hero baru. Wow,
Nampaknya Chow menyerang apa sebenarnya nama hero ni. Oh itu dia. Retail dan ini retail mati. Ini betul-betul Chow yang sebenarnya daripada tadi. Mati nampaknya. Tempat kan. Nampaknya Chow dia ulang mengganas. No, Chow nya enggak mengganas. Alukat itu sedang menuju buff merah. Okey, tidak jadi. Fanny diharamkan ke the base. Adakah Alukat dapat membunuh? Alukat berjaya. Okey. Retail berjaya membunuh God di situ. Retail mempush. Alukat dengan Chow. Namun minion tiada. Perihal apa yang dilakukan Zaz dan Chow masuk. Oh sempat masuk. Namun Chow panik kerana hero dah pula hero dadah Zaz membuka ulti. Lepas kita membunuh Zaz. Ni caster ni tak baik. Impik gerah pula apa. Dan nampaknya Gigi sedang main dengan sampai ketentu dia ada masalah dengan kabel-kabel. Masalah. Tapi tadi ikut phone dia. Wow, buat MVP lah. Baik tu Yuji. Saya. Sini tu. Tak lekat. Oh. Yuji performnya lah. Yuji dikejar. Dia berjaya. Yuji mentalitari. Okay. Oh dia tenang. Oh kira fail lah ni habis Yuji tak main. Sagi custom sekali lagi. Hai. Sagi custom sekali lagi. God. Dua kali. Okey wajib. Cuba yang mana. Kalau macam pakcik kalau lawan dua ni cuba ambil peluang ni untuk pakai hero-hero baru. Yang korang pun tak pernah main. Ini kalau korang nak tunjuk handal, tunjuk handal masa lawan nantilah. Lawan 5-5. Bukan masa nak lawan yang noob-noob ni. Noob-noob ni apalah yang korang boleh buat pun. Sasarlah diorang terciduk. Sekejap mana. Sekejap yang mana yang nak masuk jom masuk 2182674 ni. Fobio lagi dapatkan. Itu dia Kenshin telah masuk ke tim sebelah. Cuma main benda yang tak pernah main. Contohnya main apa hero yang tak biasa main eh. Yang meta tapi tak biasa main. Saya nak try Fanny dah. Kalau macam Azuzi lah boleh try Fanny. Boleh lah. Sebab benda yang macam bila lagi takkan nak lombok tak best. Lawan macam ni lah best. Link flick ke patik lah main link flick. Main link ke. Tapi Yuji janganlah main link. Main hero yang bukan korang dalam bidang korang. Main trick reel ke. Link flick ke berhasil. Yang kat atas ni siapa cok? Jokowi. Jokowi tu dah Jokowi. Kester. Relax pakcik. Oh, okey. Sekejap pakcik nak clearkan Jokowi. Ni sekejap. Jokowi Kester. Kester ras untuk UG. Oh, baik. Kita membaca aku. Korang main. apa nama? Alan. Yang tak biasa. Yang support main lah. Lesson lot. Okey. Ali mencuba. Ni kalau Amir tiba-tiba main Gatot kau marah. Korang pun lebih kurang je. Yang ni tak payah main. C
Sibuk ada je. Ada perempuan lah. Situ. Jom. Main. Okay, dah. Ini nama dia. Okay, dah.